remaja putri dan ibunda di rumah, jumpa lagi dalam menu Ersap. Kali ini saya akan bagikan tip cara membuat risol yang gurih dan renyah. Adapun bahan-bahan yang perlu kita persiapkan, bunda, ini tepung terigu, bunda, 200 gram. Kemudian isinya, bunda. Ya, isinya itu terdiri dari kentang, wortel, dan sedikit ayam yang telah kita potong-potong halus. Kemudian bumbu-bumbu untuk kulitnya, ini ada garam 1 sendok teh. Kemudian bawang putih yang telah saya blender 3 siung saja, bunda. Kemudian nanti saya siapkan juga untuk melumurkan risolnya tadi dengan tepung roti. Ya, secukupnya saja ya, bunda. Kemudian air kurang lebih 400 ml. Oke, bunda. Kemudian cara membuatnya. Adapun cara membuatnya, kita masukkan terlebih dahulu tepungnya, bunda. Kemudian garam. Garamnya 1 sendok teh atau setengah sendok makan ya, bunda. Kemudian bawang putih tadi kita masukkan semua. Kemudian kita masukkan air sedikit demi sedikit ya, bunda. Kemudian kita aduk. Aduknya satu arah ya, bunda. Jangan muter-muter, bunda. Satu arah saja biar dia cepat larut, cepat halus. Tidak ada gerintil-gerintilnya karena kita teorinya itu kita mengocok dari adonan apa saja, bunda, itu satu arah ya, bunda. Nah, ini kan cepat halusnya, bunda. Kita masukkan air lagi, bunda. Oke. Ini air yang 400 ml tadi, bunda, kita masukkan semua. Oke, seperti ini, bunda. Bunda ya. Tidak terlalu encer, tidak terlalu kental. Jadi seperti ini, bunda. Bunda ya. Oke. Kemudian baru kita cetak di atas tungku api menggunakan teflon ataupun kuali yang tidak lengket ya, bunda. Oke, bunda, kita mulai saja. Nah, bunda, kita panaskan teflon di atas api. Jangan lupa dikasih minyak dulu ya, bunda. Ini. Kemudian kita tuangkan adonannya, bunda. Ya. Kita angkat sedikit. Ya, seperti ini ya, bunda. Diamkan sampai dia agak sedikit kering ya, bunda. Ya, apinya jangan besar-besar ya, bunda. Oke, bunda, dalam waktu hitungan 1 menit adonan ini sudah kita angkat. Kita kasih minyak lagi, bunda. Kemudian kita masukkan ini, kita ratakan dengan mengangkatnya. Sambil menunggu adonan itu kering, bunda, kita mengisi kulit yang sudah matang tadi, bunda. Jadi memanggang dari kulitnya selesai,
membuat lumpianya, membuat risolnya, menggulungnya juga selesai. Kita taruh sini dulu ya bunda. Ya itu bunda ya. Oke. Nah ini sudah matang lagi bunda. Nah ini bunda. Saya tinggal dulu bunda. Oke. Kita isi lagi bunda. Gulungnya ketika panas tidak apa-apa, tapi jangan terlalu panas, nunggu agak sedingin sedikit ya bunda. Cara gulungnya ya bunda seperti ini. Nah. Oke. Nah yang ini juga sudah kering bunda. Kita ambil, tidak gosong ya bunda. Isi, jangan lupa dikasih minyak sedikit. Sebenarnya tidak apa-apa karena dia tidak lengket, tapi jaga-jaga daripada nanti gagal sobek. Lebih baik kita kasih minyak sedikit ya bunda. Kita tunggu dan kita sambil untuk mengisi risol yang sudah kita lanjutkan mengisinya bunda. Nah ini tidak sobek ya bunda, sudah lembut ya bunda. Ya. Yang ini sudah matang juga bunda. Nah, terus ya bunda. Ini saya tinggal dulu sebelum ini kita tinggal isinya. Isinya cukup, tidak usah banyak-banyak ya bunda. Ini bunda. Nah, atau boleh juga bunda, kita tunggu sampai banyak dulu kulitnya bunda. Nah, kita tumpuk dulu boleh, nanti kita tunggu aja. Nanti kalau dia sudah, ataupun nanti bunda kalau ada yang lubang-lubang pori-porinya itu bunda, seperti ini ada lubang pori-pori, kita tutup aja bunda. Ini nanti khawatirnya ketika kita gulung dia robek, jadi enak kita sambil menunggu. Boleh kita sambil seperti ini ya bunda, membantu mempercepat matangnya ataupun masaknya adonan ini. Nah itu bunda sudah matang. Oke, kita angkat, kita kumpulkan dulu gini bunda, terus seperti ini. Nah, ini saya coba tidak pakai minyak yang kedua dari yang pertama tadi, bagaimana? Nah, karena tidak kita kasih minyak bunda, sebenarnya tidak lengket bunda. Nah, tapi agak sedikit kering dianya bunda. Nah, kita kasih minyak saja, kasih minyak seperti ini bunda. Nah, untuk memutarnya itu kita bantu ya bunda. Nah, seperti ini biar rata. Selambi menunggu kulit risoles ini matang bunda, saya beritahukan juga bunda, kalau bumbu ataupun isi risoles ini sudah kita kasih sahang, nah itu isinya sudah kasih saya kasih sahang bunda, nah itu tidak perlu lagi kulitnya dikasih sahang bunda, karena nanti kelihatan akan terasa akan lebih pedas. Jadi netral saja, cukup diberi bawang putih, garam, mau diberi penyedap rasa juga boleh, tidak juga tidak apa-apa karena rasa itu sudah ada di dalam isinya tadi ya bunda. Jadi kalau untuk kulitnya itu sangat gampang dan sederhana, yang penting kita bisa mengukur dari adonannya itu. Terkadang kalau kita tidak pas bunda, terlalu tebal itu tidak bisa digulung. Kalau terlalu tipis, nah ini nanti di sininya waktu kita manggang di sini dia
ketipisan pecat atau lengket di teflon ini, jadi dia tidak bisa diangkat. Jadi harus pas. Jadi ukurannya seperti yang saya tayangkan tadi, ukurannya kalau tepung terigunya 200, ini minimal ataupun sedangnya ini 400. Boleh agak tebal sedikit, boleh Bunda, biar terasa. Tapi jangan terlalu encer ya Bunda. Nanti dia diambil pecah ataupun lengket atau digoreng dia menghabiskan minyak. Gitu ya Bunda ya. Nah, ini adonan yang terakhir ya Bunda. Jadi dia habis tidak terlalu tebal atau tidak besar karena dia terakhir. Nah, ini Bunda yang terakhir Bunda. Lebih kecil dari yang sudah jadi tadi. Kecil ya Bunda. Oke Bunda, sudah selesai kita membuat risolnya tadi ya. Jumlahnya ada kurang lebih 15 buah. Satu kelihatan ya Bunda. Sisanya masih ada dikit ya Bunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 tapi yang ini kecil. Oke Bunda, kita tahap berikutnya menggoreng. Adapun sebelum kita goreng, kita siapkan dulu telur Bunda. Kita siapkan telur Bunda. Ini Bunda. Satu dulu ya Bunda, nanti kalau kurang baru kita tambah lagi. Oke, kita kocok dulu Bunda. Kita kocok dulu. Nah, seperti ini. Nah, kita siapkan tadi ya Bunda, tepung rotinya. Nah, kita ambil satu Bunda, kita ambil dari pinggir saja dulu. Kita mau celupkan di dalam telur, kemudian kita masukkan ke dalam tepung roti ini ya Bunda. Nah, kemudian kita taruh di pinggir dulu semuanya kalau sudah selesai Bunda. Sambil kita nanti memberi tepung roti di risol, kita panaskan minyak dulu ya Bunda. Kita panaskan minyak dulu. Nanti risolnya sudah selesai, kita goreng. Nah Bunda, sudah selesai saya buat melumuri dari tepung rotinya. Sekarang kita goreng. Kita goreng ya Bunda. Kita tunggu sampai kering ya Bunda. Oke Bunda, kita tunggu sampai kering ya Bunda. Nah, sudah kering ya Bunda, kita angkat Bunda. Kita tinggal satu ya Bunda. Kita langsung seperti ini, kalau sudah kering kita ambil, kita angkat ya Bunda, satu-satu Bunda. Selesai kita buat gorengnya.
Kita lanjutkan yang kedua. Oke Bunda, ini risolnya sudah jadi Bunda. Bunda, silahkan nanti dicoba di rumah.